Prabu. Dapat dengar. Dapat dari mana ini? Dua biji, Pak. Dua minggu? Dua biji. Dua biji? Ya. Dua biji apa? Dua juga. Dua J? Ya. Itu kau kaptekan lagi? Dipakai kecil-kecil yang simpan di mana kalau di rumah? Kalau di rumah, Pak. Di mana? Bandara itu langsung kerja ya. Di mana? Bandara Belanda langsung kerja ya. Ya langsung habis sepanjang malam itu kan? Tidak. Jadi kalau kau pulang rumah, kau simpan di rumah, Pak. Barang itu disimpan di luar ya, di dalam rumah. Iya. Nah, begitulah setiap saat kau kerjakan masalah ini. Iya. Gitu. Jadi hubungan dia di sini, kawan ini apa? Dia kan gitu, ya, ini Polsek Bandar Hulu telah melakukan ungkap kasus waktu hari Jumat sekitar pukul 20.00. Telah berhasil kita amankan dua orang tersangka pengedar narkotika itu di sana. Berapa barang bukti yang ditemukan dari sana? Barang bukti yang kita sita sekitar 24 paket. Ada uang 200 ribu dan satu handphone. Kedua tersangka ini terbilang licin dan sangat meresahkan, Bang, di kampung sekitar. Jadi tersangka ini memang sudah lama menjadi target kita dan sebelumnya pun sudah pernah kita berada di rumahnya. Cuman pada saat itu tidak ditemukan barang bukti. Namun waktu hari Jumat sekitar pukul 20.00 kita mendapat informasi, kemudian informasi ini tidak lanjuti kami reskrim. Di situ kita temukan bahwa yang bersangkutan sedang menunggu pasien untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.